Makasih Mbak Uti. Mak Ame paling sithik. Yo, Mak Ame paling sithik iki nek duwe cara. Ngono. Supaya ben wong-wonge juga Mak Ame sithik-sithik ternyata orang mempan. Nek ini orang-orang mau ngomong. Gojek. Dadi engko ngene aku anu ku bau sih merengut sepanjang perjalanan kan repot malah menyusahkan diriku. Saking cinta nih, dilebok resto Padang sing ora pedes. Nah, ayo melu dulur bersama Mbah Kung dan Mbah Uti. Resto dipilihkan resto Padang sing ora pedes. Resto Muara. Muara. Hari ini di servis karo Mbah Kung. Akhirnya iso ketemu ya Mbah Kung. Beneran kesini. Iya. Dilundung mari kira gua itu. Makasih banyak Ki ya, Mami. Sama-sama, sama-sama. Nek ngono Mas Ami saiki julukane Bakul Semangka. Iya. Iya, beli sambil dan dilundung. Nah, gue cuma kuatir gue dek nih, kini bengak-bengok. Ayo teko Surabaya, gue teko kini tekan Surabaya. Iki enek wong ngono. Wis biasa. Iya. Iki Mary, mergane Mary. Kok rokok aben setor ning Mbah Uti kabeh ngono ya. Ora ngono sik iki pokoke dicegati. Ngojo kecewa sik lho Mbah Uti, ojo kecewa sik lho Mbah Kong. Ayo Mas Ali. Ayo. Kita carinya kursi. Ya. Siap. Nggih, sing tuwa dhisik. Sing juarane nasi. Habiskan. Ojo kaget. Itu pun Mbak. Mbak kuliner. Pernah ke sini, Mas? Enggak balik. Saya dulu bi ya. Siap. Tak tantang apa api mangan karo tangan. Tapi ki ora masuk ki mangan karo tangan. Masuk perune cuci tangan yo. Waduh segomo akeh men li. Ngetok ini ora sarapan lho kowe iki. Kan arep metu wis diniati. Aja sik, ning omah sik ene rawon. Ngono. Rawon ngene. Wis jalan-jalan. Ini meneng kabeh. Meneng ini Mbak Uti. Dah kok.
Ayo ayo rumo benowo. Pengen ra. Pengen ra ya. Terus dia kisahnya bertelur. Kalau yang ini cuma telur. Masa beli pakai aja. Sesi kedua. Ketiga. Oh, ketiga. Karena tadi ada otak-otak juga. Iya. Tak titai di sana. Dalam pengamatan. Bang, favorit, favorit. Turunkan lagi. Ini. Harap tak jaluk separuh. Harap tak jaluk separuh. Sesi ketiga. Ya, jaluk separuh. Jadi, anu, melok kode, melok ngerasa nih. Mbah kok enggak nambah lagi. Oh, sebelum bau tinggal dihabisin. Ini kerbuan. Cerita empuk apa ya, kayak sambal cabai itu enak ya. Tapi ini alat tapi empuk. Jadi nak yang dulu ngomong kau apa ya, tapi sama aja. Apa tidak sani dicanda? Ayo lanjut pi, terus pi, terus. Bobo nang Surabaya iki. Heeh. Wis gandeng utang kaya ayo ayo. Iki lho, Mbak Uti ya perlu diruwi iki. Ora entek jajal to. Apa ora ngesakne ngene iki ora entek. Biasa Mbak Uti nek kan ketoke koncone akeh. Tapi ngene ternyata ya seperti ini. Penanan kan nambah orang ngajog. Teman-teman kata mungkin kau shock di sini lah kan. Orang ajak. Keni kene, kau yang maduro ini kene. Kau nggak guna ini. Nek orang ngantai belakang kau ngadel-ngadel. Kau coba belum balik. Setino pokoknya bikin belakang ngadel-ngadel. Ini sengaja tinggal sate. Sate ini soalnya itu pun gon sate. Ayam pop, terus ayam. Ini cepuah ini ayam lontong opong. Tadi lewat goreng ada lewati. Paru. Paru lewati. Terong ya akeh. Terus terong ya akeh. Duit tanduran dewi nih terong. Terus iki apa ki jenenge daging sapi cincang. Yo lewati. Soalnya di longkas ini rawon tetelan, rawon iga. Tidak kemakan. Terus apa menek wi ayam-ayam. Kuwi duwe pabrik ayam dhewe. Iki sayur pakis lho. Heh? Sayur pakis. Oh, karo pakis yo. Sayur pakis. Oh, pakis mau delik yo. Delik, ya ta. Delik, wis. Dino liat delik iki alesane kene. Dadi rene-rene sik duwe alesan. Dadi nek sebenere diomongi dino iki wis kenyang papian, jawabannya belum. Soalnya cuma ini sik dieman-eman perutnya iki engko diisi hal yang lain lagi ngono. Jadi terima kasih Mbak Kong. Kae Mbak Kong ya. Ya, sama-sama. Maaf ya, siang. Wis bisa ketemu di sini ya. Wis dijak mampir ning Muara. Terima kasih Mbak Uti. Maame paling sithik. Yuk, maame paling sithik idek ni duwe cara. Ngono. Supaya ben wong-wong iki juga maame sithik-sithik ternyata ora mempan. Enggak ngerti kontenku nek. Nek ngene ora mempan. Boyak tak boyakno. Wis ra. Wis kok. Wis kok.
Gojek lur, gojek. Dadi engko ngune aku anungku bauti merengut sepanjang perjalanan kan aku repot malah menyusahkan diriku ngono. Gojek bauti gojek yo, mohon dimaklumi bauti. Kaya ngene iki carane wong cepu bauti. Wes kita akan tinggalkan tempat ini. Kita mumpung wis teko Surabaya kae ngeterno inyonge kan. Pengen ngerti jembatan Suramadu. Soale Purwokerto ra nana. Jadi yo nana-nana to. Ora nana. Wis kita tinggal teman ini. Wis ya sekarang kita cus ke jembatan Suramadu. Salam kata teman, Gusti tansah paring berkah. Amin. Dadah. Ini yang tidak terjamah. Bukan, enek tulisane kuwi. Nomor-nomor. Loh, nomor-nomor. Aku sudah. Oh, udah. Maksudnya dua. Iya. Mandor, Bro, mandor. Biar masuk aja. Heeh. Ini YouTuber dari 10. Waktu tanggal. Nah, kulinernya Surabaya. Dari Surabaya. Semangat apa bakso-bakso dulu. Wah. Terima kasih. Ora sido dak payung ngene. Oh iya. Wes pokoke bandar Bauti. Bauti bandar karo bangku kira iki. Dadi bandar. Bandar. Nek karepane kene kudu dituruti. Kok enak yo. Hari-hari bahagia yo. Oh gitu. Makasih Pak. Makasih. Terima kasih. Iki wis bar makem setengah warek iki. Iki cus. Cus golek setengah warek. Golek jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu. Ini lor, jembatan Suramadu ya wis cukup terkenal. Aku sekian mungkin 10 tahun yang lalu aku pernah lewat tapi wis ra duwe bayangan aku. Lali wis. Jembatan iki jek iso dilewati apa ora ngono aku ora ngerti.